Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. You ready? They are coming in chemistry. Minari etsu naga hatte ku kacang kacang to wa o akete kanai yo clear stay go. Kiseki no power wa mystery. Chinai kon so kayak kanda o kacang kacang kasane aeba negai wa motto growing. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming. Teman-teman, balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada, teman-teman, di tanah Uzeming, teman-teman ya. Sebenarnya tidak ada menjadi ada gitu ya. Oke, teman-teman, jadi kali ini Uzeming ditantang untuk membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian, teman-teman ya. Dan kali ini Uzeming ditantang untuk membuat portal negara lagi, teman-teman ya. Jadi negara yang akan kita buat portalnya itu adalah portal negara Amerika Serikat, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi Amerika Serikat atau bahasa Inggrisnya USA, teman-teman, bisa disebut ya, atau United States gitu, teman-teman ya. Oke, jadi secara umum dia, teman-teman, adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal, teman-teman ya. Dan dia mempunyai ibu kota bernama Washington DC, teman-teman ya, dan pemerintah federasi sistem presidensial republik federal republik konstitusional, teman-teman ya. Oke teman-teman, dan Amerika Serikat ini adalah negara maju, teman-teman, yang dimana banyak artis-artis Hollywood, teman-teman ya, yang terkenal dari Amerika Serikat ini, teman-teman ya. Pokoknya adalah negara besar, teman-teman ya, dan negara maju daripada negara kita, teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin penjelasanku tentang Amerika Serikat hanya segitu, teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal USA atau Amerika Serikat atau United States bersama Uzeming, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini Uzeming mempunyai bahan utama ya untuk membuat portalnya. Jadi di sini kita punya obsidian dan vein and steel, dan bahan tambahan yang kita gunakan yaitu ada red wall dan juga white wall, teman-teman ya. Oke, dan setelah itu kita akan buat portalnya di bagian sini aja, teman-teman ya. Kita akan buat dengan ukuran 4x5, teman-teman ya. Oh, ya, kita buat sini dengan ukuran 4x5. 2 3 4 5 dan kita tutup. Setelah itu bagian pojok-pojok bawah sini kita gunakan warna putih, teman-teman ya. Merah salah. Kita ganti. Oke, sini warna merah. Oke. Dan di sini merah juga, dan di sini putih, teman-teman ya. Oke, dan di belakang kita buat seperti ini juga, teman-teman. Warna merah. Aduh, salah lagi. Merah. Merah. Oke, merah dan putih, teman-teman ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita nyalakan portalnya menggunakan vein and steel, teman-teman ya. 1 2 3, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini dia, teman-teman, portal Amerika Serikat atau USA, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memasuki portalnya, jadi ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan untuk ditiru, teman-teman ya. Karena video ini mengandung add-on, mod, dan juga maps yang ada di Minecraft, teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Amerika Serikat atau USA bersama Uzeming, teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Amerika Serikat atau USA, teman-teman ya, atau United States. Oke, dan ini dia, teman-teman. Wow, kita langsung di
sambut dengan penampakan bendera negara Amerika Serikat teman-teman ya, atau USA teman-teman ya. Dan dia tuh warnanya merah putih belang gitu teman-teman ya. Dan di bagian kiri atau kanannya ini ada kayak bintang-bintang teman-teman ya, yang banyak sekali bintangnya gitu teman-teman ya. Dan di sini kelihatannya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, dan aku nggak sabar untuk mereview map Amerika Serikat atau United States ini teman-teman ya. Oke, jadi di depan mata aku ngeliat ini ada roket teman-teman ya. Jadi berarti Amerika Serikat itu ada tempat uji coba roket ya teman-teman ya. Wow, dan ini dia roketnya gede banget teman-teman. Wow, dan itu ini tuh gambar benderanya teman-teman di bawah. Oke, ini dia teman-teman ya, gambar bendera USA nya teman-teman. Wow, dan ini dia adalah roket teman-teman ya, roket yang diterbangkan Amerika ke bulan teman-teman ya, atau ke kalau mana ya, ke luar angkasa gitu ya kan. Dan di sini ada tempat pendaratan helikopter teman-teman ya. Oke, dan wow, keren banget teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu negara maju teman-teman ya. Dan di sini aku ngelihat ada gedung pemerintahan kayaknya teman-teman ya. Ini kayaknya gedung presiden kali teman-teman ya. Atau iya kayaknya nih atau iya namanya. Kalau nggak salah ini teman-teman adalah Washington DC ya. Yang dimana Washington DC ini adalah ibu kota Amerika Serikat teman-teman ya, Washington. Dan kita lihat kalau dalamnya seperti apa ini. Oke, di dalam seperti ini teman-teman ya. Oh, gelap banget. Oke, dan di sini kita lihat. Oke, dan itu teman-teman ada kayak tempat rapat ya, ada tempat kayak sekolah teman-teman ya. Itu ada gambar bendera juga teman-teman. Oh, aku nggak mau sih masuk terlalu lama kalau kita masuk teman-teman ya. Kita nge-review kotanya teman-teman ya. Jadi ini kotanya sangat besar teman-teman. Ya, aku ngeliat ini kayak tempat upin ipin teman-teman ya. Ini kayaknya ini adalah perkebunan teman-teman ya. Kalau di sana kayak ada kayak perkebunan atau tempat peternakan seperti ini teman-teman ya bentuknya ya. Oke. Ini apa nih? Ada spawn teman-teman, apa nih? Horse. Wah, kita dapat spawn kuda, teman-teman. Oke, kita akan coba nge-spawn kuda di sini. Oke. Oke. Ini dia kita dapat spawn kuda, teman-teman ya. Oke, mau mulai senja kayaknya. Di sini ada tempat tidur enggak ya? Oke, enggak ada, teman-teman. Oh, ada bed, teman-teman ya. Oke, kita akan numpang tidur dulu di sini teman-teman ya. Oke, ini adalah rumah peternakan teman-teman ya. Oke, coba kita bisa tidur gak langsung ya. Aduh mana ini? Ah, belum bisa teman-teman karena belum malam ya. Tapi udah mulai sore itu teman-teman. Coba kita coba lagi. Belum. Berarti mataharinya belum terbenam ya. Tunggu teman-teman. Oke, mungkin sudah. Oke, dan sudah pagi teman-teman. Kita ngelanjut lagi nge-review mapnya teman-teman ya. Aduh, ini kita terbang lagi. Wow, jadi ini kotanya luas banget teman-teman ya. Luas banget. Wow, ini negara yang maju teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Ini kayak perumahan-perumahan ya. Oke. Oh, itu ada apa itu, bendera kah? Bendera teman-teman. Ada macam bendera di sini. Oke, ada Argentina, England, Netherlands, Jepang, Cina, Indonesia enggak ada teman-teman ya, merah putih ya. Indonesia nggak ada di sini. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, kita akan lanjut. Kalau nggak salah ada tempat. Oh, itu dia teman-teman yang belum kita review ya.
Jadi ini dia teman-teman tempat army ya, atau tempat militer teman-teman. Oke, ini adalah base militer teman-teman ya. Kalian lihat seperti ini teman-teman ya, yang ada di USA atau United States teman-teman, atau Amerika Serikat ini ya. Jadi dia menampakkan tempat pelatihan tentara militernya itu seperti ini teman-teman ya. Dan ini ada tempat apa nih, rumah kan. Oke, ini tempat istirahat atau camp teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Oke, beneran ini beneran camp teman-teman. Sini untuk para prajurit-prajurit yang bertugas teman-teman, disediakan camp. Oh, ini pintu belakang nih. Dan di sini apa ini teman-teman? Ini sel kayaknya. Ini kita bisa turun nggak? Ini sel teman-teman kayaknya. Oke, benar, tempat untuk tahanan teman-teman ya. Terus tempat ini pintu keluarnya kayaknya di sini sebenarnya. Oke, tapi kita nggak bisa keluar. Oke, kita akan coba keluar lagi. Kasih bisa nggak? Aduh, waduh, aduh, tertahan aku nih. Waduh, nyangkut aku teman-teman. Oh, enggak, aman, aman, aman. Oke, dan di sana ada kendaraan-kendaraan teman-teman, kendaraan militer ya, seperti ini, atau kendaraan yang dipakai oleh para tentara-tentara di Amerika Serikat teman-teman ya. Ini kendaraannya seperti ini ya teman-teman ya. Wow, keren banget sih menurutku sih. Dan di sana ada helikopter teman-teman. Dan ini apa ini? Chest ini banyak banget, gak ada isinya. Ini ada helikopter teman-teman ya, helikopter, helikopter, terus, oke, ini juga mobil-mobil, mobil-mobil apa namanya, mobil-mobil militer teman-teman ya. Tank ada nggak? Kayaknya nggak ada tank di sini teman-teman ya. Coba kita kesana lagi. Oke, kayaknya udah selesai teman-teman ya. Oke, kita akan coba kembali ke benderanya teman-teman ya. Wow, ini pengalaman yang luar biasa teman-teman ya. Gede banget aku nge-review map map si apa namanya Amerika ini teman-teman ya. Karena ini adalah kota atau negara terbesar juga teman-teman ya. Salah satu negara maju teman-teman. Wow, oke, mungkin kita harus cukupi penjelajahan kita di Amerika cukup sampai sini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal negara Amerika Serikat atau USA atau United States teman-teman sudah selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan video Zeming. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request kita akan membuat portal apa lagi selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Baik, kalian beruntung akan Zeming buatkan portalnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa di next video. Jadi saya Zeming, see you and goodbye.